Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bukan sari susu saja yang habis, tetapi juga air tulang kalsium namanya. Ini kalau idonya lupa, nyopi ke bahasa kuat dah. Beli itu ya bu, lupanya beli, pulangnya. Lagi beli bu, dia lupa dah aja. Ah, diurik-urik saya punggungnya. Biarlah sudah beli. Inyo ndak tersinggung, awak ndak berang, tekanan darah tetap normal. Adik kayu sepeda. Bab itu, ibu-ibu pelupo ko awak nang beruntung pak. Ah, untungnya apa Ustaz? Baranak sakit atau senang? Melayan anak? Sakit? Ah, kalau nama kecil dia pak sakit mencubur sindang. Tapi kalau ibu-ibu mengecehan sakit melayan anak tu yo. Yo mencubur. Labia-labia baranak sonsang pak. Kakinya lah ya dulu tasangkui liyanya pak. Tu ndak dapat akal sakitnya tu. Ya kan? Tapi nyo dibuat palupo de Allah. Ya kan? 2 tahun sudah tu melayan lah. Kalau ndak palupo lah ibu-ibu kau pak, apa tanya? Jadi ibu-ibu ini banyak menolong awak, membuat sambal santiang, membarasihan rumah telaten, memandian anak, baitu pulo, mengurus anak ke sekolah. Santiang dari awak pak. Karajonya tu ndak tampak no? Tapi sangat berat. Ambo bapak-bapak ketika ibu masih duit, ibu tu kasar tangannya pak. Karena mengutir sayur, menggiliang lado, meramih karam, kerambi, mencuci kain. Nah, ambo alui tangannya. Karena karajo dari surau ke surau. Jadi para jemaah yang terhormat, kalau ibu-ibu awak kurang sehat badannya lepak, payinya ke pasai riangan. Awak menjinjang pemali itu. Biarlah datuk pengulu awak pak jan gengsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang jo bininya. Kalau bininya mempasiang ilado, inyo menggiliang karambi. Itu Nabi. Dah ada gengsi, padahal dia itu adalah Rasul Allah kekasih Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah, apa langkah pengurus yang kena bangun kau, pak? Alai. Banyak yang kau membuat loteng ya. Loteng kau kini ambo calik nan baru lo apa namanya ya? Sunda pelapon ya. Ayo Sunda pelapon. Itu kaum muslimin kalau di Pasamuan itu bisa apa? Sebab Allah mengatakan di dalam Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Siapa yang berbuat satu kebajikan, paling tidak 10 dibalas oleh Allah. Itu paling tidak. Wa man jaa bis sayyi'ah, tapi terlanjur kita mengerjakan yang buruk, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang kita lakukan. Jadi kalau satu kita berbuat kejahatan pak, dosanya satu. Tapi kalau berbuat kebaikan satu, paling tidak 10 balasan. Kini dilarikan niat. Apa-apa ibu-ibu berniat untuk menyumbang ke masjid go, ya kan? Katakanlah untuk membangun platform go, ambo 100 juta pak. Iga. Kironyo biang katabuk ganti yang keputui. Kutiko awak ke mantan wakaf ko ke musajik lai. Dapik musibah barik. Ya kan? Satu-satunya uang kita yang telah disediakan untuk wakaf tadi. Ndak jadi kita bawa wakaf do pak. Tapi niat untuk berwakaf tadi dituliskan satu pahala. Itu pengasih Allah. Ya kan? Tapi berniat kita melakukan yang buruk sebelum dilakukan, bayoyo yo kawan dulu. Ambo ke membalih dandam kasianu. Sakit nanti ambo jenyo. Kambo balihan sakit hati ambo kenyo.
Di payonyo kawan, kecek kawan. Tidak ada selesai dengan dendam. Yang paling baik itu islah, damai, maafkan selah kawan. Tunda usah diwale dendam kenyo lain. Itu yang teman, Pak. Ayo ndak bisa terus jangan ndak bisa dipedia dia terus. Bekini bawa nyo pijak mesok kepala awak lain. Maju antaru biar ada membantu di belakang. Tu tukang kipeh awak nanya. Semua jo orang gale sate. menghasut. Ndak jadi kita membalihkan sakit hati tadi. Niat untuk melakukan itu kan sudah dosa itu. Tapi tidak ditulis oleh Allah karena tidak jadi. Apa begitu Allah? Ku ada cerita je lain-lain tidak mengantuk kenapa? Rasulullah ada menantu beliau kaya. Itu Utsman bin Affan. Ada menantu beliau miskin. Ali bin Abi Thalib. Tapi sayang Nabi sama Pak. Itu yang kena tiru dah Pak. Dapat menantu kayo sayang awak itu jo. Dapat menantu miskin sayang awak itu jo. Di Sumatera Barat dah itu do Pak. Kalau li kayo menantu baimbau galanyo tarui. Stempelindi maka lai. Tapi kalau lawan saya setan ni pilih berjalan lawan lai. Itu kemanya. Lama setukar sultan pelindih kau jo setan. Atirulah Nabi. Sayang kepada menantu kaya dan juga sayang kepada menantu miskin. Suatu kali Ali bin Abi Thalib ko istrinya sakit. Anak Nabi yang nama beliau Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ko la kurui bibinya la pucik la kariang. Akato Ali Fatimah. Anang kelama dia kalau taruh cuy ko tambah lama badan ko. Katolah ke abang, boleh abang usahawan membali. Apa kata Fatimah? Nah lama dia bawa buah dari modaj. Dicarilah di Ali sebalik kampung tu. Tak ada di lima yang berbuah. Taruhnya ke pasal ke kadai buah-buahan. Seorang orang nak menjual. Tak bisa lo diago. Belinya satu rial. Tapi Ali mengaruh dompet ke membayi Pak. Tak ada piti dalam dompet. Dan ada keratu namo. Ini ada dompet orang kau tabah dek piti Pak. Ada tabahnya dek keratu namo. Pulang Ali balik. Lai dapat bang lai. Tapi piti ke pembayi tak ada kecil Ali. Ada tak adinda nyimpan duit sedikit? Enggak ada. Adia gila dek Fatimah kok kainnya Pak jual lah kain kok ha ambo taraga na jo dalimo dijual ke pasar luak bara di Bali orang sarial sesuai na pembayi buah-buahan tadi dibawa pulang ya kan dalam perjalanan pulang 200 meter lagi ketibo di rumah ada orang gaek tasungku di jalan batuk darah nak tolong apa nak. Banyak orang nak lalu lalang kemari. Tak ada nak namuh menolong apa. Sakit apa pak? Sakit paru-paru nak. Sasa angok amboj. Dibersihkan oleh Ali. Mutah darahnya yang keluar itu. Diduduan. Lai barube apa pak? Jua ka barube idui ambo bansek. Samo jo basalimui kain saruang idui amboj. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah telingo tawoka. Lai makan apa pak? Jua ka makan, piti ndak ado pembeli nasi. Tu mangko badan ko tambah lama mungkin. Anang kelama dia pak buah dari mona. Lai ado dia li? Lai. Tapi kain nama jua tadi. Ciek lo dapeknya. Orang rumah teragak jo itu induk bareh namanya duit. Kampung ambo. Ya kan? Aikon ni minta dorang gaik. Ah begitu kaum muslimin batinggang di banang salai namanya tu, tiok ka diuleh putih jua. Ya kan? Ali ko orang taat ba, nyokare dalimo tu.
Nyogen sekarek gagayet. Ya Allah, orang tua ini penyakitnya sangat parah, usianya udah lanjut. Ya Allah, saya beri dia, terimalah sebagai sedekah. Nyogen kerengayet. Begitu dia makan, berproses dalam perutnya, darah ndak do keluar le, anguknya ndak sasak le, taluk dinyo duduk. Bapak, lai kuat badan apa? Laina. Rupanya diubik dia ambo. Allah membantu ambo. Lain ndak ke apa pulang seorang, ndak ba ado nak. Ambo pulang dulu yo Pak, istri ambo sakit lo di rumah. Ndak ba ado. Supaya tagok na tulang apa tinggallah nan sekarek tu lej. Kalau awak ahli ba. Mati selagi lagi kau bini dan sakit lah di rumah. Tapi ahli ini luar biasa. Ya kan? Rasanya kita tidak seperti itu sekarang. Tidak seperti itu. Makanya ada pembangunan-pembangun dalam masjid ini, berlomba-lombalah kita membangun. Siapa yang membangun masjid ikut berpartisipasi, ikut memasukkan saham, akan dibangunkan oleh Allah di surga istana yang lebih indah dari istana raja-raja di dunia ini semenjak dulu sampai hari kiamat nanti. Amin. Nampaknya rancak tu istana saya, istana Nabi Sulaiman dari intan berlian. Arancak dari itu siana membangun rumah Allah. Istana dibangunkan di surga. Jadi kalau Pak Pengurus nanti menjalankan ke Teding Impa, ya kan? Kalau ada ibu-ibu nambah galang ameh itu saya buka. Masuk saya ke dalam ke Teding. Ya kan? Sebab kaum muslimin para jemaah untuk ameh itu di tangan. Kini orang laki jam Pak di Jogja tu nampak dia nyot ameh di tangan Pak. Ndak nyorampok itu sudah tangan tu nanyo pancuang nyo padang. Nampak baga algalang ka anyo karek suko. Begitu sekarang. Jadi rancak sedia giang ke musaji istiqamah ko. Lai terang ade bu tu. Akan berlipat ganda dibalas oleh Allah. Nah. Nyo agian de ali Pak, karena dorongan iman yang kuat. Bayi tu nyo makan dan sepotong tu lah di orang gaik tadi talok di nyo lari Pak. Kecik orang piaman cigin sewel. Dan cecali ke belakang. Bagaimana Ali? Ali berdoa, ya Allah. Dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Orang tua yang tidak bertenaga tadi sudah sembuh kembali penyakitnya. Karena Engkau memberikan kesehatan kepadanya hanya dengan memakan satu buah delima. Sekarang istri saya sakit, ya Allah, tidak ada yang akan saya bawa pulang lagi. Tapi saya yakin, ya Allah, Engkau akan mengganti apa yang saya berikan. Kalau bini awak layanak Nabi serupa itu, Pak, turancak. Kok dapat bini awak Pak nampak kai tai lalek di bibi bijak muncungnya la jale kain ne nang jua kelera tu ndak ado nang bawa pulang. Apa kecewa awak untung bininya istri na anak na anak Nabi. Tiba Ali ko di laman istrinya nan sakit kareh tadi Pak lah bajilbab panjang. Ya kan? Mukonyo lah merah lah babadak. Tidak ada tanda-tanda sakit lagi. Malah dia pula yang memanggil suaminya. Apa katanya? Suamiku, saya bangga punya suami seperti engkau. Dalam miskin engkau lulus diuji Allah. Orang tua yang batuk darah tadi kata ayah itu bukan manusia. Tapi malaikat yang menyamar menguji keimananmu. Engkau lulus.
Kamari nyo tadi iyo nyo kalari tadi iyo nyo kamari manga magi hambo be. Begitu obat saya makan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi wa anta Syafi la shifaun illa shifauk. Begitu obat saya makan, saya disembuhkan pula oleh Allah. Seperti yang abang lihat ini. Bang, dia punya titipan untuk abang. Apa itu? Tidak tahu saya. Di mana? Itu di atas meja. Babungku isi sapu tangan. Apa isinya? Tidak tahu, ambo. Bamang kau tidak baca lihat. Katanya untuk abang, tidak untuk ambo. Badoso, ambo. Kalau ambo baca lihat dulu. Awara jujurnya istrinya itu, Pak. Kok bini apa? Sebelum nampak tiba, lanyo kakek itu. Aisinya. Ternyata 10 buah delima. Iya kan? Itu balasannya bagi orang yang pemurah. Apakah sekedar itu saja? Tidak. Ada surat di bawah delima itu. Ali, ada lagi balasan untuk engkau. Di sana ada batang kurma, tapawi kudo batino rancak zinan. Kalau engkau ingin memelihara kudo, kudo tu kawarana 10 kali setahun. Tapi kalau engkau tidak ingin jual, engkau tawarkan kuda itu 1 dinar, orang akan beli 10 dinar. Engkau tawarkan 10 dinar, orang akan beli 100 dinar. Kalau engkau tawarkan 100 dinar, orang akan beli 1000 dinar. Kiranya Ali kau, Pak, tidak ingin bataranak. Nyo jual saya pin tak mahananya. Nyo tawarkan saja 10 dinar. Tapi amuh orang membeli 100 dinar. Ini sama dengan orang lelang kue, Pak. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin. Itulah balasan bagi orang yang pemurah. Ambo yakin bapak-bapak yang mengeluarkan dana untuk pembangunan masjid kita, apapun yang akan dibangun, itu akan berlipat ganda balasannya. Setahu saya, Pak, orang-orang pemurah tidak ada yang jatuh bangkrut, Pak. Nam bangkrut tu orang kikir. Ambo lawa tanyo sekutiko mengaji di Piaman ke orang Piaman tu. Ciri-ciri orang kikir tu jojo. Hari hujan payuangnya kapi. Wee takaja ondanyo iri. Kok kemakan gula ayamnya dabi ayam sakit. Akhirnya nyusia dek bini lalu di musaji. Jo bini-bini berang ke orang kikir kau. Apalagi Allah. Innas saqiya qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Makanya jangan kita bakhil. Nah, tadi Pak Asisten minta ulang cerita Hewar Kelly. Tu Ali bin Abi Talib tu lah lama tu. Akhirnya yang baru. Ada seorang anak Amerika kulit hitam. Dia sudah terdidik oleh orang tuanya dengan Islam yang sempurna. Apa kata orang tuanya? Orang tuanya ini pendek umurnya, Pak. Ibu dan ayahnya meninggal itu jarak 10 menit. Tapi dia sempat berwasiat, "Nak, kalau kami meninggal, warisan untukmu enggak ada, Nak. Yang ada anyonan kadimakan untuk setahun."
Sudah itu kamu jangan minta-minta ya nak, berusahalah. Kenapa tidak boleh minta-minta bu? Saya kan baru 10 tahun. Orang minta-minta itu akan hadir di akhirat dengan wajah tidak berdaging. Jadi tulang semukonya kok. Bantu orang lalamo mati labi dagingnya, orang mengali kubur baru besuo tengkuraknya. Bantu itu. Ya kan? Jadi kita jangan minta-minta, Pak. Ndak usah kita perlihatkan ketidakmampuan kita kepada orang. Tapi kalau diagi orang, titik ditampuang, gatah dipali, kurang lawe tapak tangan, kain sarung kita tampuangan. Tapi kalau meminta, jangan. Zaman kini, Pak, indak orang miskin saya meminta ada orang kayu, aduh, minta proyek, minta pangkai, macam-macam nanya minta tu, Pak. Ada orang miskin saja. Ternyata kedua orang tuanya ini meninggal. Setahun sesudah itu, tidak ada yang akan dimakan lagi. Kampung tengah, kok kan tidak bisa dijanjikan? Ya kan? Itu manusia sangat arif, tuh, Pak. Ambo kan naik pesawat tadi tidak ada makan. Turun pesawat, alun, makan. Arif mana pengurus masjid istiqamah yang menyepui pagi tadi. Wali desa nampal yang muda. Itu beliau, kosa umur dia jambuk. Ya kan? Sudah tu tadi. Saya cakap tadi. Pak Ustaz. Pak Imam tadi. Ustaz. Lain tak bahas setengah jam lah makan. Tak bahas tu macam. Ada sate lama je di mana tadi tu. Sekali itulah mau makan sate lima balai cucuk, Pak. Kok nyok kecil mau cangok di pengurus kau ialah. Menganyo bawa ke sini tadi. Sate itu dek lama abi dia boleh mau balai cucuk. Ketupiknya bertambah lo. Di kalau Ristawardi kau dibawa makan, Pak. Itu ndak kerugi ya, Pak. Gadang palonyo. Sudah salat zuhur tadi makan ikan panggang lo di tepi sungai Kampar. Ini kan lama lo tu. Ada lo sayur matah dari ya tadi tu. Dan biasa kambing makan sayur tu tu. Tapi yo lama Pak ibu-ibu antara. Ya kan. Ambo lama dan bo sayur tu tadi jo sama lado. Alham masuk sarugo jo lah Pak pengurus. Amin. Atu makan. Akan puang tangah kau tidak bisa dijanjian. Paruiknya lapah, huwar keliga. Pada ambo mencilok, ya Allah izinkan ambo meminta, ya Allah. Nampak dia nyok kadai. Orang tak ada di kadai itu, nyok ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar nak perusi 2 tahun di bawahnya, umur 8. Akabar bang. Nyok kan meminta, Pak. Tapi dek tekan pasal namanya tidak jadi dah. Dah dodo dia awak salah ketuk saya tadi mah. Muju anak ketik tu arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak caliak muka abang pucik, lutut abang meretik, abang kelaparan kan. Jadi dalam hidup ko arif tu nam perlu, Pak. Ambo kalau mencik caliak jam, ambo sedang ngaji ko ambo berhenti saja, Pak. Jangan calik-calik jam nak. Tu tanda lah panjang nak kaji tu lah itu cik orang. Ada ibu-ibu nantakan tu. Kalau ada boleh lalu. Nantak boleh mau tak. Ya kan? Memang orang kita kau pandai menyambi Pak. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayuh bidu ilie, sambil manue bilalang dape, sambil menengah kaji mato lalo. Ndak waat. Ya kan? Kaji dape kantua lah lape. Cuma laba belo-belo ustaz ko jalan lamo nyo mengko katibo di kuo ko awak lalo lebet terati namat. Tapi lamo maafkan lalo. Ambo yakin tu lalu puyuh tu. Puyuh tu sambil basarang pak je lalu itu. Tapi kalau lalu bilalang, pap. Masuk so muncul.
Jangan lalu lalik. Lalu lu bila lalang cik lalik. Pap. Itu lalu puyuh namanya. Tak ada. Kalau mau tak jangan berlimpi gelombang. Tak jalan kaji kan. Kita lanjut ya. Nyuambian de anak tu susu kambiang jo roti ke belakang. De urang ko manggaleh nyo tanyo de urkeli baraba li nyo susu kambiang jo roti ko die. Ndak mambali ya bang do ko sedekah kami. Alhamdulillah ayah jo indua kami labih de agih rezeki de Allah. Kalau abang lu nado kerjaan kasiko selamakan tarwij. Tu sedekah kami. Lai gak 10 kalinyo kasinannya pak. Dape mande hangke dinyo. Kayo elok dan tidak punya anak. Disekolahkanlah ewor keli ini sampai dia tamat perguruan tinggi, dia menjadi seorang dokter spesialis penyakit kanker. Beberapa tahun kemudian dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker. Anak nan magihnyo kue tadi malang nasibnyo pak. Ya kan? Ba malang dapat penyakit kanker payudara. Lah stadium ampe. Jadi duit ko memang cu itu pak. Sekali awak jatuh asok, sekali jatuh tapai. Kalau jatuh asok membubuang kau daro, jatuh tapai tagadaya tiba di bawah. Si tumbuk juga tu sangka pitalah juga bunga tanjuang ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Ah, kemana dia lekat? Iya kan? Nah. Jadi kalau kita ditimpa musibah, sabar. Tidak selamanya musibah itu akan berganti dengan nikmat. Sama joroda berputar. Sekali kata, sekali ke bawah. Dirujuklah barubek ke rumah sakit kanker. Membaca surat rujukan takajui dokter hewar keli. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adik kecil 16 tahun yang lalu, yang pemurah, yang memberi makan anak yatim. Ya Allah, anak yatim itu saya. Ya Allah, sakitnya berat. Bantulah saya merawat anak ini. Saya yakin likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, illal maut, kecuali mati. Itulah kalau dokter orang siap, pak, orang taat, ndak ada minta jaminan, nyorawat saya. Ko siapa menjamin ko? Ko sakit barek, ko larinyo beko la sehat, siapa menjamin? Siapa bayi anak dok? Jadi orang yang dekat dengan Allah, pak, perhitungan ndak kadibayi orang tu ndak ada. Sebab tampai basandanyo ke Allah, pasti Allah membayi. Ya kan? Ndak dapat namo awak do ustaz. Namo ko kan paralu jo. Orang kini menyabui reputasi. Nah, do contoh, pak. Kalau orang rumah awak membuatkan kopi untuk awak, manis nak kopi itu. Aki cik awak. Banyak nak gulonya mabuk. Ndak manis, kurang gulo mabuk. Ya kan? Kemudian sadang elok gulonya. Nak namo gulo ku hilang mabak. Mantap nak rasa kopinya bu. Gulo ndak tersabui lah. Kalau ibu-ibu membuat kue, kue bulu. Ya kan? Kue brownies, jus pinang, jus pokat, jus naga. Lado disebut jus gula. Tidak ada. Kalau pokat tu tidak diagih gula, ambasnya pak. Ya kan? Tapi nanti sebut jus pokat, jus pinang, jus naga. Tidak ada tersebut jus gula. Ya kan? Jadi gulo ko ndak mau pe kalau namonyo ndak tersebut do pak. Apa katanya? Ya Allah, nama saya tidak disebutkan, tapi sayalah yang mengubah keadaan. Atiru gulo to pak. Walaupun awak pengurus musaji diupe di masyarakat, jangan patah hati. Tiru gulo. Memang malang nasib gulo ko pak. Kalau lah sakit orang diabetes,
dipotong kaki je tangannya. Nan salah gulo sekali tu. Sakit orang tu, sakit gulo je. Dah ada sakit kopi dapat. Walaupun kita tidak punya nama di tengah masyarakat, tapi kita bisa mengubah yang kurang baik kepada yang lebih baik. Yakinlah kebaikan bapa itu sudah dicatat oleh malaikat Allah. Tidak perlu nama dari orang. Kalau ada apa-apa nan kemenaruhkan pembaktian diri ke negara tahun 2024 lah ya. Nah, kini duduk, ingin duduk sekali lagi. Nyokan bermacam-macam trik orang kampanye. Di Sumatera Barat, Pak, ada orang datang kampanye, konyo bawa lapik limo guluang. Kiro suara ndak ada sina nyolap nyojapui lapik ke balik. Aiko. Ajan ditiru itu. Tu ndak ikhlas namanya tu. Ndak ikhlas. Bangun nak dipilih muziko je. Hanya bawa lah lepik kau lihat. Apa lah lepik anggur je orang. Kami ada binti pemilih je. Sekolah nak ada kata DPR macam itu dah. Tak perlu mencari nama tu. Allah lah magia nak. Nama siapa? Salihin. Kalau nyo padusi. Salihah. Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillah pak. Deknya salat tahajud. Salat witir, salat istikharah, salat hajat, sehat anak gadis tadi pak, sehat. Tapi kamam bayi anak gadis kau menangi, jua kari bayi orang gaya lah mati, awak lah bang, bangkrut, menangihnya. Terdengar suara di sebelah sekat-sekat kantor itu, Adinda jangan menangis. Engkau lupa dengan saya, saya tidak lupa denganmu, dek. Engkau adalah gadis kecil dulunya 16 tahun yang lalu memberi makan anak yatim dengan roti dan susu kambing. Kamu tidak bayar lagi karena kamu sudah bayar dengan roti 16 tahun yang lalu. Sekarang pulanglah, dek. Kamu tidak ditagih bayaran lagi. Atu balasan babuik baik tu, pak. Walaupun tak kini, 16 tahun, 20 tahun, 100 tahun kemudian, Allah akan mengganti. Tak dapat cie juo doh. Di akhirat nanti akan berlipat gan. Jadi jangan ragu-ragu mengeluarkan duit untuk masjid kita ini. Tak jadinya bayi tu, pak. Rupo deknyo gadih berupa capek badannya pulih. Urang kanker payudara tu pak, dek bakemo-kemo, karurui abuaknya tu. Ndak babuak lai. Tapi karena dia masih muda, cepat rambutnya itu panjang. Kironyo ndak tanggung rancaknya anak gadih tu pak. Ndak ada orang dikuok ke serancak itu. Kaneati dokter ko nanyadi kainyo. Kalau di Minangkabau pak, ciri-ciri anak gadih rancak tu pak. Pertama pipinya pauh dilayang. Hidungnya coda suntongga. Bibi tipih asam sauleh. Daguaknya labah tagantuang. Rambut panjang mayang taurai. Tumiknya coda lua buruang. Batihnya bak paruik padi. Pajalalan siganjua luluh. Padopai suruik nalabih. Alu tataruang patah tigo, samui tapijak indak mati. Itu kriteria gadih rancak di Minang. Tapi kalau kita cari nan mode itu, tu kriterianya ndak kabawi niat sampai mati. Babi tu ado secaceknya. Iya kan? Allah ndak malu membawa beralih Allah tu. Iya kan? Payah beralik tu lah. Akhir cik orang tiba mencari awak. Ni, apa mirip na je ibunya. Itu tanda oleh sepadan tu, pak. Iya kan? Iya tu. Allah tetap mencari dan sepadan tu, pak. Percayalah, pak. Iya kan? Akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dilamarlah dek dokter ko, anak gadis ko kerja di bininya. Sebab dokter ko dokter taat, tak ada bertunangan, tak ada pacaran. Nyo aju, ya kan? Nyo lamar.
nyolamar jo bahasa Inggris. Saboknya orang Amerika, bahasa Inggris tu nantak rapik dan bo. Kita pindahan saya ke bahasa Minang, mungkin Niko nanti-nanti dek Pak Asisten. Beliau menyuruh tadi ulang cerita Ewerkeli tu yuk yaj. Anang kecik dokter, kau malamarnya jo bahasa Minang. Kok jo bahasa Minang? Kok? Nyo jo bahasa Inggris. Aka tonyo. Balabuh kapa di muaro, sare muatan buah kopi. Panuh pulo dek buah cangkeh. Kapa nendatang dari Padang. Dari mato asamulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indak adik balik. Alamak udah cinta seorang. Kan kanan hatinya tu. Ha. Kini bertanya mau ke ibu-ibu lu. Tanya tak balik tu. Lih boleh. Ibu-ibu sudah sakit karih. Lah sehat. Kemudian tak membayi di rumah sakit. Sudah tu dokter tu kanan hati ke ibu. Nyolamar ibu. Ibu tulak ibu terima. Ayo tu. Kalau ditulak tu memutan cindua durian nama tu. Cindua durian dia ke orang ditulak. Nyobaleh lo pantun ko dia nak gadih tu. Jo bahasa Inggeris ndak lo dapat di den. Ikan. Kita pindah lo ke bahasa Minang. Kapa ketik di lamun nombak. Kapa nan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Batamu kecik tu bang tu. Ha. Ya kan? Tu apa bunyinya? Alah beralik orang kalau bunyi seru kan tunggal. Ikolah balasan dari orang yang pemu, ibu-ibu, bapak-bapak yang rutin ikut berpartisipasi membangun masjid istiqamah ini. Istiqamah setiap hari untuk berinfak akan berlipat ganda balasan uang itu kembali. Bukan balasan pahlo-pahlo tu lain lah tu catatannya. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat. Tapi jangan lupa pula. Misalnya ada bapak tadi 100 ribu mesi ketidiang. Tu bapak karuk 50 lai. Ya Allah, ikon tu induk jua ayah hamba. Jangan lupa pak. Niatkan untuk beliau. Saya pak setiap memberikan pengajian ini ya. Kalau saya ikhlas ya. Ikhlas tu kan hamba jua Allah nan tahu tu nyuran tak. Karena ayah saya dulu, bapak-bapak dan ibu saya yang miskin berjuang mati-matian, akhirnya saya tamat juga di pesantren walaupun saya tidak sampai kuliah. Jadi DRS ko badu duanya ko ustaz, ko urang semagi kenyo ndak ado ambo kuliah. Tapi ko DRS ndak do trondus ko dakwah raun sawali. Di mana kamu ke dokteran desa mek pesantren 6 tahunnya. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah hamba bacurito. Ndak kemungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari ba Allah si buto ke membimbing. Cuma dia gih di Allah kemampuan mengecek jo ilmu nan seketek. Itu satunya pak. Bukan saya berilmu tinggi. Saya yakin jamaah yang duduk ada yang lebih tinggi dan alam dalam ilmunya. Cuma bakat berdakwahnya tidak ada. Ada orang malin pak. Tentu kitab ko dia pigi lidahnya gago. Ya kan? Kakak. Apa kah berdakwah tu? Habis hari dek kakak tu. Nah ini. Dimudah-mudahan saja semua kita yang berpartisipasi terus meningkatkan pembangunan kita di masjid ini.
di samping pembangunan fisik, ya kan? Kalau masih ada juga dana yang seperti di Masjid Kekukerian itu, dia doakan lo pelatihan mubalik muda, Pak. Misalnya katib yang kita jadwalkan sakitnya tiba-tiba, penggantinya tidak ada. Tapi ada khatib yang telah dididik, ya kan? Mubalik muda yang telah diterainingkan, didatangkan guru untuk memberikan pelajaran, dan anak-anak kita itu berbakat, kaum muslimin tidak akan pernah terjadi kekosongan khatib dari Jumat. Ambo asa pangkanya itu lho, Pak. Kalau di sekolah dulu latihan pidato ko ambo malih, Pak. Malih. Nyo kicin di guru, Eris Tawardi je. Ma orang baso na maju empat dan malih joang. Nah, kapan bakat ini timbul? Setelah saya beranak dua, Pak. Lah mengandung nang ketiga lo orang rumah. Penyebabnya apa? Saya pengurus masjid, seksi dakwah, hari hujan labe, katib indak datang. Awak nak pandai kuda? Diumumkan ke jamaah, bapak-bapak, katib kita ndak datang, ado ndak jamaah nan bisa. Katib sabanyak tu dalam musaji, pak labe 100 orang musaji itu ketiknya. Gadang Sarawak ke 100-nya. Apa bedanya deh pak, gadang Sarawak yo Sarawak gadang. Kalau Sarawak gadang, Sarawak untuk basilik tak? Ya kan? Tapi kalau gadang Sarawak itu, itu lo konotasinya buruk tu kepada gadang Sarawak. Ya. Setelah itu saya nangis, Pak. Ya Allah, yo juo kecik guru ambo sari, ya Allah. Kalau ambo rajin sejak pesantren, tu ndak kecuiko kodo, ya Allah. Ai saya bertekad akan belajar, ya Allah. Belajarlah saya dengan ustaz-ustaz senior, segala buku-buku saya di sekolah saya jemput ke kampung, ambo ulang meliek-meliek. Ai tu ado guno catatan, ba. Ya kan? Nah. Ambo ulang meliek. Baraja aja ustaz-ustaz senior, Allah manolong, datang lo anak KKN ke kelurahan kami itu. Ya kan? Dah. Iko udah lai babakat pada awah macam. Ambuan tan udah kapoyo supaya formal jadi mah di Masjid Nurul Iman ada pengkaderan mubalik, nanti kalau lulus diberi sertifikat A, kalau di bawah itu B. Ambu iku itu ariakat, Pak. Ndak mengganggu kerajo 9 bulan. Tapi kuncinya, Pak, saya rajin, Pak, sudah itu. Ustaz-ustaz senior kalau ada jadwalnya berdempet, Ustaz Ristawadi, tolong gantian ambo ke sinan yo. Ambo pai itu, Pak. Amu hazati itu le. Target saya jadi mubalik ini, kalau ndak datang khatib di tempat saya bisa menggantikan. Ternyata kata Allah salah satunya, walaupun dalam usia yang telah tua, saya dipertemukan oleh Allah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu nan sabalun nyawa ndak bakal tahuan dok. Amolai di Sumatera Barat di dusun aye tabi apa lai siko nan orang asli siko. Ada orang nan merantau mungkin dari Bukit Tinggi Payakumbuh nyo pertemukan kita di istiqamah. Makanya anak-anak saya tidak ada kata terlambat nak. Kalau jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang alun putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam. Ikan panggang tadi kalau tidak dibalik, bak apa? Angui sebalahnya kan? Itu mengko dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu semangat untuk anak-anak ambo dan muda-muda. Ya kan? Baik tujuh, nalah tajun ke politik. Ndak terpilih awak empat tahun kini. Empat tahun yang ketiba jan patah semangat. Kalau ada wakil yang putra kita, itu akan mudah menggait bantuan untuk kampung kita. Ya ndak? Nah, kalau ada wakil di negara awak, cuma nasihat ambo-ambo nak orang politik kau dah.
Kalau ada calon di suatu desa atau kecamatan, iya kan? Partai berbeda, iya kan? Aca lihat nama dan potensial dari partainya. Dan lain mundur sedulu, jangan satu awak. Dibulekan suara kanan seorang. Akabanya anda itu do pak, dari Golkar maju, dari Nasdem maju, dari PAN maju, pecah suara. Akhirnya lapis sadonya. Iya kan? Itu pengalaman yang saya lihat. Ada suatu daerah mereka begitu. Anak sangat potensial, iya kan? Nan menonjol, itu nyopupuk bersama-sama. Tapi dari negarinya itu calon seorang. Alhamdulillah. Bisanya menggait pembantu murah. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin. Tapi kuncinya apa? Kita tetap bersatu di dalam ajaran Islam. Al-jama'atu rahmah. Berjamaah itu jadi rahmat. Wal-firqatu azabah. Berpecah belah itu azab. Kalaulah duduk orang yang dipilih, tim sukses harus habis. Kita semuanya kaum muslimin adalah satu kesatuan kembali. Kadang-kadang tim sukses kok pak kalah calonnya, nyolai sama hukum saji ya, dan seorang menda duduk sini, dan seorang kemari tidak usah pun terus lampik kali raya haji, ya kan? Ini bukan ajaran Islam. Bersatulah terus kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, tausiah kita malam kini. Kalau adonan salah tu dari ambo sadonyo pak, nan bana dari Allah. Kalau ado karambi, ado katapang. Kalau ado ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Itu kalau lah hidup yo sabo umur lah 70. Kok lah hidup dia gih umur dipanggil ambo, insya Allah ambo datang. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.